Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang politik onyx juga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6 seperti ini. Untuk merek hakpennya aku menggunakan merek Tulip. Kemudian untuk panjang benangnya kurang lebih ada 140 meter dan beratnya 100 gram. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen ya. Nah, langsung saja, di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 42 rantai. Ke 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Di sini kita sudah sampai di 42 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 3. Setelah selesai dengan kelipatan 3, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 43 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen, di sini kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Dan di sini kita sudah masuk di baris yang kedua. Untuk baris yang pertama kita hitung dari membuat rantai yang awal ya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Kita membuat SC bolak-balik sebanyak 18 baris atau sesuai dengan kelipatan 3. Nanti kalau sudah sampai di bagian ujung rantai, jangan lupa kita membuat satu rantai, kemudian kita balik lanjut membuat SC bolak-balik ya. Di setiap ujung selalu kita tambah dengan satu rantai. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung rantai. Setelah itu membuat satu rantai, kemudian kita balik lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, lakukan cara yang sama. Di sini kita sudah masuk di baris yang ketiga ya, sampai bertemu di baris ke-18 akhir. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-18 akhir untuk alas yang kita buat, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sebelum kita membuat pondasi yang pertama, kita hitung dulu untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti SC bolak-baliknya bisa kita tambah ya atau kita kurangi sesuai dengan kelipatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah ada 18 lubang. Langsung saja, untuk membuat pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Di setiap lubang tepi alas kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, masuk di lubang selanjutnya membuat SC di setiap lubang seperti ini. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang.
seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Di sini kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum? Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 120 SC jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa, saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita tinggal membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun double dalam satu lubang. Nah, kita nanti bertemu di bagian pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir untuk alas yang kita buat, jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke motif baris pertama ya. Langsung saja untuk di lubang yang pertama, di sini kita slip stitch. Lalu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Lalu masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Nah, jadi ini dalam satu lubang sudah ada 3 DC, kemudian kita skip 2 lubang. Lanjut, membuat 3 DC. Skip 2 lubang, membuat 3 DC. Skip 2 lubang, membuat 3 DC. Skip 2 lubang, membuat 3 DC. Lakukan cara yang sama sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian motif pertama di baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Slip stitch lagi di bagian lubang DC yang tengah. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang DC ketiga. Di sini kita sambil ganti benang dengan warna coklat susu. Di sini akan aku selang-seling ya untuk warnanya. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang.
Lalu masuk di lubang antar motif di baris pertama, kita slip stitch, kemudian membuat 3 rantai, masuk di lubang yang sama membuat 2 DC. Seperti ini, lanjut masuk di lubang antar motif selanjutnya membuat 3 DC. Lanjut masuk di lubang antar motif selanjutnya membuat 3 DC. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal di baris kedua. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kedua akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal di baris kedua. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang DC kedua. Lalu kita slip stitch lagi di bagian lubang DC ketiga. Di sini kita sambil ganti benang. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Kita slip stitch di lubang antar motif di baris kedua. Lalu setelah itu membuat 3 rantai. Lanjut masuk di lubang yang sama membuat 2 DC. Nah, di sini hitungannya sudah ada 3 DC ya. Lanjut masuk di lubang antar motif di lubang selanjutnya membuat 3 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif terakhir, baris terakhir. Di sini kita membuat motifnya selang-seling seperti ini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian akhir, motif terakhir, kita slip stitch, lalu di sini kita putuskan benang. Kemudian sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri ya. Langsung saja di sini kita rapikan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akan kita lipat dan akan kita pasang tali serut. Nah, seperti ini untuk badan tas yang kita buat. Jadi untuk bagian baris pertama sampai di baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sampai di baris ke-16, di sini kita membuat motif graninya selang-seling untuk warnanya. Kemudian untuk di baris ke-17 sampai di baris
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai di baris ke-27. Di sini kita menggunakan warna lilak ya, atau warna ungu muda seperti ini. Dan ini ukurannya sangat besar sekali. Nah, dan di sini aku juga sudah membuat tali serutnya. Bagi teman-teman yang penasaran cara membuat tali serut, bisa langsung cek di video yang ini ya. Dan tadi juga sudah aku buat untuk handle seperti ini. Teman-teman bisa langsung cek di video yang ini. Nah, langsung saja untuk tali serutnya di sini akan kita pasang. Yang pertama kita rapikan dari sisi kiri dan kanan. Kemudian kita dorong ke dalam dari sisi depan dan belakang. Di sini kita lipat ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita pasang untuk tali serutnya. Di sini akan aku pasang di bagian baris ketiga dari atas. 1, 2, 3. Untuk lubangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Langsung saja. Nah, di sini sudah kita pasang untuk tali serutnya, sangat mudah sekali karena lubang untuk motifnya ini lebih besar ya. Nah, langsung saja di sini kita ikat. Dan jangan lupa di bagian tepi di sini kita ikat seperti ini ya. Karena di sini aku tidak mempunyai manik kayu. Jika ingin ditambah dengan manik kayu juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, cara membuatnya sangat mudah sekali untuk badan tasnya. Kemudian di sini aku juga sudah siapkan dua buah ring bulat. Kemudian kita kaitkan di bagian motif kedua dari atas. Kaitkan seperti ini. Nah, setelah kita kaitkan di sini bisa langsung saja untuk handle-nya kita pasang ya. Caranya mudah. Seperti ini. Bisa dijadikan untuk tote bag. Seperti ini. Bisa dijadikan tote bag. Sling bag pun juga bisa. Dijadikan ransel juga bisa ya. Nanti untuk dijadikan ransel, ring bulatnya kita pasang satu di bagian belakang. Dan nanti untuk pengaitnya ini bisa kita kaitkan di bagian sisi kiri dan kanan bagian belakang bawah ya. Nah, seperti ini untuk tas yang kita buat. Nah, tas ini cocok sekali untuk tempat mukena, bisa dijadikan untuk belanja juga bisa. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.